kekeliruan dan kecelaruan fikrah yang dialami oleh pemimpin dan anggota gerakan Islam adalah merupakan suatu penyakit. Dan penyakit ini adalah penyakit yang parah, yang mengakibatkan berlakunya salah faham terhadap perjuangan dan matlamatnya. Seringkali tindakan yang tidak berasaskan kefahaman yang jelas dan tepat menghasilkan suatu natijah yang salah dan tersasar daripada matlamat perjuangan Islam yang suci dan murni. Lebih malang lagi, cirinya salah faham itu membentuk satu manhaj perjuangan yang salah, sedang mereka merasakan bahawa mereka berada dalam keadaan yang benar dan betul. Akhirnya mereka berjuang di atas landasan yang salah, dengan tujuan dan matlamat yang salah pula. Saudara, apa yang ingin saya tegaskan di sini ialah permulaan kita melangkah sebagai seorang pejuang menganggotai sebuah gerakan Islam ialah merungkai krisis kefahaman terhadap perjuangan Islam yang didokong, supaya kekeliruan dan kecelaruan dapat kita atasi dan mengembalikan semula perjuangan itu di atas landasan yang betul dan benar, menepati misi dan visi yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menggagaskan perjuangan untuk menyelamatkan manusia di atas muka bumi ini. Sebab itulah apabila kita memimpin gerakan Islam ini di semua peringkat, tak kira di peringkat pusat, di peringkat negeri, di peringkat kawasan, di peringkat cawangan, di peringkat lajnah, kita terlebih dahulu mesti faham apakah sebenarnya manhaj perjuangan yang kita dokong ini, agar kita tidak keliru dan kita tidak celaru. Benarlah apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqahu qabla an tasulu, atau dibaca dengan tafaqahu qabla an tusawwalu, yaitu dalamilah olehmu urusan agama. Setengah ulama menafsirkan dengan urusan kepimpinan. Dalamilah olehmu akan urusan kepimpinan. Tetapi lebih masyhur ditafsirkan sebagai dalamilah urusan agama sehingga ke akar umbinya. Sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin, ataupun sebelum kamu memegang tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Kerana apabila kita memegang jawatan ini, amanah ini, tanpa kita memahami manhaj perjuangan Islam yang kita dokong, akan berlakulah kekeliruan dan kecelaruan yang merupakan penyakit terbesar kepada perjuangan Islam ataupun gerakan Islam di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Ikhwah dan akhwat yang dihormati sekalian, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, nescaya Allah akan beri faham kepadanya
tentang agama yang didokongnya ataupun agama yang dianutnya. Tak boleh kita berjuang dalam keadaan kita tidak faham. Sebab itu kalau kita melihat kepada arkanul bay'ah yang digagaskan oleh al-Imam Hasan al-Banna al-Syahid, arkanul bay'atuna asyara fahfazuha al-fahmu. Dia bermula dengan faham, baru dia pergi al-ikhlas, al-amal dan yang senara-senara yang lain sehingga 10. Artinya bermula dengan faham. Sebab hanya fahamlah merupakan satu formula untuk menyelamatkan penyakit yang saya maksudkan tadi, yaitu penyakit keliru dan celaru dalam memahami manhaj dan dasar perjuangan yang didokongnya. Maka pagi ini saya nak tegaskan satu isu besar yang sedang dialami oleh pemimpin dan pendokong gerakan Islam di seluruh dunia. Dan isu inilah yang menyebabkan gerakan Islam dalam keadaan berkecamuk. Berlakunya pertelengkahan sesama sendiri, berlakunya krisis, konflik yang tidak berkesudahan, dan akhirnya gerakan Islam itu dalam keadaan tidak stabil ataupun dalam keadaan tidak kukuh. Mungkin dilihat pada zahirnya hebat, tetapi dalamannya menanti saat untuk retak dan belah. Kita tidak mahu ini berlaku kepada Parti Islam Malaysia PAS. Tetapi mutakhir ini, dalam era teknologi maklumat, dalam era dunia terbuka, dalam era manusia berada di alam cyber, di alam maya, dengan menggunakan Facebook, dengan menggunakan blog, dengan menggunakan laman web, mudah tersebar gosip ataupun mudah tersebar fitnah, sehingga perkara yang kecil berlaku nun di cawangan yang paling hujung akan diketahui oleh rakan-rakan kita yang lain yang boleh berada di seluruh dunia. Dia menjadi surat layang yang paling pantas untuk menyebar fitnah, dan akhirnya gerakan Islam ini dalam keadaan terumbang-ambing, tidak stabil. Ini adalah merupakan penyakit terbesar. Bukan saja PAS, Ikhwan Muslimin menghadapinya. Berlakunya pertembungan di antara pemimpin, dan pertembungan itu berlaku dalam blog, dalam laman web, dan dibaca, termasuk musuh-musuh Islam membacanya. Saya melihat fenomena ini bermula daripada tidak fahamnya pemimpin dan anggota gerakan Islam terhadap manhaj perjuangan yang didokongnya. Banyak perkara yang kita akan bincang, saya nak sebut 5 perkara pada pagi ini. 5 perkara ini adalah merupakan suatu yang mesti dipahami oleh setiap anggota gerakan Islam. Bermula daripada ahli biasa yang paling rendah sehingga kepada pemimpin yang paling tinggi. Yang pertama ialah memahami ghayah. Kita ada 2. Yang pertama disebut sebagai ghayah, dan yang kedua disebut sebagai hadaf. Biasanya dalam bahasa Melayu kita terjemah kedua-duanya dengan makna matlamat. Tetapi dalam bahasa Arab ada beza. Matlamat dengan makna ghayah, matlamat dengan makna hadaf. Yang pertama kita kena memahami ghayah. Ghayah adalah merupakan matlamat akhir yang ingin kita capai dalam perjuangan ini. Batu kita sebut dalam slogan yang selalu kita lapas, Allahu ghayatuna. Allah matlamat kita.
Maknanya Allah adalah matlamat kita yang paling akhir. Kita buat kerja dalam perjuangan Islam ini, matlamatnya nak mencari kerajaan Allah. Itu matlamat yang paling akhir. Kita ada matlamat lain. Matlamat nak menegakkan negara Islam, itu hadaf. Matlamat untuk mencapai kerajaan Allah, itu matlamat yang paling akhir. Allahu ghayatuna, ar-rasulu qudwatuna, al-Qur'anu dusturuna, al-jihad sabiluna, al-mautu fi sabilillah asma amanina. Ingat tu slogan kita tu. Jangan dah kita dengar slogan ni. Dalam ceramah, dalam kuliah, dalam usrah, slogan yang lima yang kita sebut ni adalah merupakan slogan karamah bagi gerakan Islam untuk menyemarakkan kebangkitan dan kesedaran di kalangan ummah. Tapi akhir-akhir ni jalan dah. Hak kita duduk ratik, hak kita duduk wiri, Rut to Putrajaya, government in waiting, boleh, bukan tak boleh, tapi jangan tinggal slogan ini. Justru rayah dan matlamat akhir kita, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala, akan menentukan perjuangan itu diradai oleh Allah ataupun tidak. Kerana segala yang kita lakukan selain daripada Allah menjadi hada'an mansura, ditolak dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setengah ulama menyebut setiap perbuatan yang kita lakukan termasuk memperjuangkan Islam tidak kerana Allah, itu satu penyelenggara daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 153, sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang betul, jalan yang lurus. Kamu kena ikut jalan ini, jangan kamu ikut jalan yang lain, kerana kelak kamu akan menyeleweng daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedara, apabila kita benar-benar memahami, kalau kita faham sungguh matlamat akhir kita ialah Allah, maka kita akan memiliki jiwa yang optimis, jiwa yang yakin bahawa kemenangan Islam yang kita perjuangkan itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita faham matlamat kita yang paling akhir ialah Allah, mencari kerajaan Allah, hati dan jiwa kita akan menjadi tenang walaupun kita sedang menghadapi cabaran dan ujian yang sangat dahsyat. Kita berpaut kukuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana Allah adalah matlamat akhir dalam perjuangan kita. Dan akhirnya dia meletakkan kita ikhlas dan tajarrud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadikan kita semata-mata fokus untuk mencari rada Allah, bukan tunduk dan patuh kepada kekuatan dan ketuanan makhluk ataupun manusia di atas semua kebumi ini. Dan kita dapat lihat kesan sampingan daripada orang yang berjuang meletakkan Allah segala-galanya. Dia akan rasa bangga dan dia akan rasa puas dengan perjuangan ini. Dakwah dia puas. Kuliah dia puas. Semayang dia puas. Tampal poster dia puas. Dia rasa puas dan dia rasa seronok, dia rasa bangga. Justru dia mengharapkan redha daripada Allah walaupun manusia tak pandang kerja yang dia buat. Manusia tak beri penghargaan apa yang dia buat. Berbanding dengan orang lain, barangkali ada publicity-nya, ada glamour-nya, ada penghargaannya. Tapi apa yang dia buat? Semata-mata mendapatkan kerajaan daripada Allah. Walau tidak mendapat penghargaan daripada parti, daripada orang ramai, dia rasa puas dan dia rasa seronok. Terutama dia menghayati apa yang pernah Nabi sebut, Ainan la yamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disambar oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah.
satu mata ialah mata yang senantiasa menangis kerana takut kepada Allah, dan satu lagi mata ialah mata yang senantiasa berjaga malam kerana menunaikan tanggungjawab perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memiliki sepasang mata yang macam ini, dia tidak akan disambar oleh api neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia faham sampai peringkat tu, manusia tak puji, manusia tak beri penghormatan, dia puas dan dia seronok, dia bangga dan dia yakin dengan perjuangan yang dia dokong ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham hadas. Tadi kena faham ghayah. Yang kedua, kita kena faham hadas. Hadas ialah matlamat semasa. Kalau saya lihat dalam sistem pengurusan moden pada hari ini, matlamat semasa ni dia panggil objektif. Yang kita nak capai dalam masa yang terdekat. Ataupun jawapan kepada dua soalan, kenapa dan mengapa. Jawab kepada dua soalan, kenapa dan mengapa, itu dia panggil hadaf. Ataupun dia panggil objektif. Kenapa kamu berjuang? Sediakan satu jawapan. Mengapa kamu berjuang? Kenapa kamu menyertai PAS? Mengapa kamu menyertai PAS? Sediakan satu jawapan. Jawapan kepada dua soalan itu adalah hadaf ataupun objektif. Iaitu matlamat semasa yang kita nak capai. Sedang yang dihormati sekalian, kegagalan memahami hadaf ataupun objektif juga memungkinkan kita berjuang tanpa sebarang pencapaian ataupun paling tidak menjadikan kita sukar dan semakin jauh daripada destinasi yang ingin kita capai. Sebagai contoh, antara hadaf yang kita nak capai ialah menegakkan negara Islam, mendaulatkan syariat Allah, meninggikan kalimah Allah. Ini hadaf kita dan tercatat dalam perlembagaan kita, bahkan terfahak dalam setiap hati sanubari pemimpin dan anggota-anggota pejuang gerakan Islam ini. Saya tak tahulah, kalau ada orang terlibat dengan apa ni, dia tak fikir soal nak daulatkan Islam, nak tegakkan syariat Allah. Saya tak fikir ada begitu. Kalau ada, itu salah faham. Hak sepatutnya dia kena faham ialah hadaf untuk mendaulatkan syariat Allah, menegakkan agama Allah. Kan inilah Nabi diutuskan oleh Allah. Dan Nabi telah menunjuk qudwah sehingga berlakunya hijrah daripada Mekah ke Madinah adalah nak menegakkan negara Islam. Walaupun Nabi boleh duduk di Mekah secara selesa kerana Abu Jahal, Abu Lahab pernah memberi tawaran kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu nak duit, nak harta, kami boleh kumpulkan harta kami ini beri kepada kamu, kamu jadi orang kaya. Jama'na laka min amwalina hatta aksarana mala. Kami boleh berikan harta di kalangan kami kepada kamu sehingga kamu menjadi tokoh korporat yang paling kaya di kalangan kami. Kamu tak payah juang Islam, duduk Mekah. Nabi boleh terima tawaran itu kalau tak ada, kalau tidak ada agenda nak menegakkan negara Islam. Malah Nabi ditawar kerat, Nabi ditawar menjadi raja. Abu Jahal nak tabal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi raja di kota Mekah. Wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaina. Kalau kamu nak jadi raja, kami boleh nanti kamu jadi raja. Kalau nak tawar harta tolak, nak jadi raja pun tolak. Nabi nak apa lagi? Kalau tidak kerana ada agenda yang lebih besar daripada itu, iaitu mendaulatkan syariat Allah dan akhirnya berlaku hijrah. Nabi tinggal kampung halaman dan tanah air ni. Siapa yang tak sayang dan tidak kasih kepada kaum keluarga, kampung halaman, tanah air ni? Semua orang sayang. Tapi kerana agenda yang lebih besar, iaitu mendaulatkan syariat Allah, Nabi korbankan segala-galanya. Ini terpahat dalam sirah An-Nabawiyah yang apabila kita baca, kita akan nampak orientasi terbesar gerak kerja Nabi ialah mendaulatkan syariat Allah.
Jadi tidak munasabah kalau kita tegakkan negara, kalau kita tubuhkan satu jemaah ataupun kita terlibat dengan satu gerakan Islam, kita terlibat dengan satu badan parti politik Islam seperti PAS, tiba-tiba kita tidak bercita-cita nak menegakkan negara Islam. Saya rasa orang ini salah faham. Dia kena faham yang kedua ialah hadah, yang pertama tadi ghayah. Sebagai contoh saya sebut tadi ialah nak menegakkan negara Islam. Mereka yang memahami hadaf ataupun objektif perjuangan ini akan memastikan dirinya berjuang gigih tanpa lengah dan membazirkan waktu dengan perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada diri dan perjuangannya. Kerana apa yang penting kepadanya ialah apa yang saya sebut semalam, tahqiqul hadaf. Dia mesti memastikan matlamat itu dicapai. Kalau kita tengok dalam pengurusan moden pada hari ini, MBO, management by objective, biasanya orang kata kalau sekiranya suatu perkara tu nak tengok berjaya ataupun tidak, tengok capai ataupun tidak objektif. Kalau dapat capai objektif, maknanya projek itu berjaya, gerak kerja itu berjaya, aktiviti itu berjaya, program itu berjaya. Mana kayu ukur dia? Objektif yang digariskan dapat dicapai, maka orang tu berjaya. Kalau tak berjaya, tidak mencapai objektif, maknanya dia gagal. Begitu juga dengan perjuangan kita. Objektif kita nak menegakkan negara Islam. Kalau kita berjaya mencapainya, artinya kita berjaya. Kalau kita gagal, artinya perjuangan kita belum berjaya. Saudara yang dihormati sekalian, sebab itulah saya nak ulang sekali lagi. Saya ulang tak kali. Daripada awal lagi, sengaja saya ulang tak kali. Sebab saya tengok ramai ada orang lupa. Dan orang tidak bercakap berkenaan dengannya. Satu kalimah yang saya kira sangat mujiz, walaupun ringkas, pendek, bukan Nabi yang bersabda, bukan para sahabat yang mengeluarkan asar, hanya seorang pemimpin gerakan Islam, tetapi perkataan itu perlu senantiasa bermain, kalau boleh kita hafal, kita ingat, yaitu ucapan Hasan Hudaybi rahimahullah, aqimu daulatal Islam fi qulubikum taqum ala ardikum. Saya ulang lagi. Kalau boleh nak 100 kali ulang pun tak apa. Tegakkan negara Islam itu dalam diri kamu sebelum kamu tegakkan di Putrajaya, itu maksudnya. Biar negara Islam itu tersergam indah dalam jiwa kita. Artinya, biar kita hayati dulu negara Islam itu apa. Biar kita hayati dulu kemenangan itu apa. Artinya, apabila kita menang, kita nak buat apa? Nak menang tu betul lah, nak menang. Apabila kita menang, kita nak buat apa? Apabila kita menang, kita nak tegakkan Islam. Kita nak jadikan negara kita baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Kita tak mau kita tegakkan sebuah negara itu hanya sekadar berjaya meruntuhkan jahiliah, kemudian kita membina jahiliah yang baru. Wal'iyazubillah. Maksud kita kena faham. Apabila kita faham, kita nak tahqiqul hadaf, kita nak pastikan matlamat semasa itu kita capai, kita kena binanya dalam diri kita. Nak bina dalam diri kita, artinya kita kena mempersiapkan diri dengan apa yang diperlukan oleh negara Islam. Negara Islam perlukan apa? Negara Islam perlukan keadilan. Kita kena adil dulu. Negara Islam perlukan ketelusan. Kita mesti telus terlebih dahulu. Negara Islam perlukan ilmu. Kita kena ada ilmu. Negara Islam perlukan hakim, kebijaksanaan. Kita mesti bijak. Itu makna dia. Negara Islam yang kita nak bina ialah negara yang berkebajikan. Kita mesti berkebajikan. Apa yang kita nak wajahkan nanti, mestilah dicerna dalam jiwa kita terlebih dahulu. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Hudaybi. Dari dihormati sekalian, manakan tidak. Semangat yang berkabar-kabar untuk menegakkan negara Islam, tapi tidak bermula daripada diri kita. Dia macam satu retorik. Satu pembohongan. Sebagai contoh saya nak sebut, negara Islam yang kita nak bina mesti negara yang tunduk kepada Allah dari segi pentadbirannya, dari segi hukum hakamnya, dari segi pemerintahannya, mesti tunduk kepada Allah.
negara yang bebas rasuah, negara yang bebas penyelewengan, negara yang bebas daripada penyalahgunaan kuasa dan seumpamanya. Kalau itu negara yang wajahnya kita nak bina ataupun wajah negara yang kita nak bina, maka terlebih dahulu kita mesti buktikan bahawa kita adalah seorang pemimpin, seorang pejuang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Yang taat kepada Allah. Lepas kita buat ijtimak terbawi ini, kita nak melahirkan rijal. Kita nak melahirkan rijal. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Sebahagian di kalangan orang-orang yang beriman, rijal yang telah benarlah janji mereka dengan Allah, mereka berjuang bermati-matian sehingga mereka gugur sebagai syuhada. Dan sebahagian yang lain menanti saat dan ketikanya bilakah pula mereka akan gugur sebagai syuhada. Namun untuk menukar janji mereka berpaling tadah meninggalkan perjuangan Islam yang suci ini sekali-kali tidak. Itu rijal. Rijal yang disebut oleh para hukama, himmatur rijal qatta'u jibal. Wibawa seorang rejal, seorang lelaki, seorang pemuda, seorang tokoh boleh meruntuhkan sebesar mana pun benteng sekalipun ia berupa gunung di hadapan kita. Inilah yang telah dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin, pejuang-pejuang terdahulu sebelum daripada kita. Tapi nak hasil rejal ini, dia tak boleh proses dalam masa sehari dua. Dia tak boleh diproses dalam masa sehari dua. Dia mesti melalui proses pengkaderan, proses pembinaan yang begitu teliti dan begitu serius. Dan apa yang saya sebut ialah kita mesti melalui amalan-amalan tradisi yang ada dalam jamaah Islam. Bukan semua yang tradisi kita kena tinggal. Walaupun dia dah lama, kita warisi daripada orang terdahulu, bukan mana hak lama kita kena tinggal. Semata-mata kerana kita nak cari pendekatan baru, kita kena guna kaedah yang digunakan oleh Abu Hasan Ali An-Nadawi rahimahullah, iaitu al-jama'u bainal qadimi salih wabil jadidin nafi'. Kita menggabungkan warisan-warisan lama, tradisi-tradisi yang kita warisi daripada generasi terdahulu yang salih, yang baik, kita gabungkan dengan penemuan-penemuan baru yang bermanfaat yang kita temui pada hari ini. Gabungan warisan lama dengan penemuan baru itu akan menjadikan kita mantap. Apabila kita buat program ijtimak terbawi, saya dapat respon daripada beberapa orang pimpinan, antaranya murabbi kita Al-Fadhil Ustaz Yahya Osman. Dia kata, apa yang kamu lakukan ini adalah ar-ruju' ila nuqtatil bidayah. Ini adalah satu tindakan balik semula kepada noktah permulaan. Ada seorang kawan kita tu, dia tak faham maksud tu. Dia datang jumpa saya, dia kata, maknanya kita undur ke belakang. Oh, maknanya kita undur ke belakang. Sedangkan orang jual sekarang ni kena move forward, kena gialah ke depan. Sebabnya yang kita kena balik ke belakang. Saya kata, apa yang pernah diungkap oleh Imam Malik rahimahullah, la yasluh akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi cemerlang, tidak akan gemilang akhir umat ini melainkan mereka mesti kembali semula merujuk kepada kegemilangan dan kecemerlangan yang pernah disapai oleh generasi yang terdahulu, golongan as-sabiqun al-awwal. Kalau tak boleh nak balik ke belakang, dan Nabi kita duduk belakang lah ke mana? Nabi kita duduk belakang tu 1500 tahun dah kita tinggal dia, sedangkan perjuangan kita mesti tiru Nabi.
maknanya kena pusing. Kena pusing tengok, bukan pergerakan kita mari ke belakang. Kena tengok ke belakang. Kereta kita tetap menuju ke depan. Putrajaya lah kita kata. Tak alih dah, insya-Allah. Dekat lah ni. Kita duduk mana dah ni? Duduk jalan duta dah ni, jalan duta dah. Tak ada nak sampai ke Putrajaya. Tapi cermin belakang jangan cabut. Jangan cabut cermin belakang tu. Cermin sisi jangan cabut. Masa nak corner, masa nak motor, kita nak tengok tu cermin belakang. Kenapa ada belakang? Tengok belakang tu lah menjamin kita boleh sampai ke depan. Kalau cabut cermin sisi, cabut cermin depan, cermin belakang, kita kira-kira je nak bawa kereta seorang. Saya rasa tak ada lepas. Masuk simpang pertama Putrajaya tu, pum, bahan lori balong. Nunginyo habis kita. Pasal apa? Masa kotor tak tengok cermin sisi, cermin belakang. Masa nak masuk simpang. Dekat dah Putrajaya. Tiba-tiba bahan lori balong. Apakah kita situ? Rugilah. Orang panggil tersungkur di pintu syurga. Anak masuk nilir. Mudah-mudahan kita tak begitu. Jadi kena tengok ke belakang. Apa yang dipandu oleh Nabi, apa yang digariskan oleh Nabi 1400 tahun dulu untuk melakar satu gerakan yang bijak, yang cermat, yang berhati-hati, yang benar, yang tepat di hadapan kita. Mana kuliah kita tak ada pengurusi, saya tak tahu nak kena berhenti pukul berapa. Pukul berapa? Pukul 7. Pukul 10. Sepuluh minit lagi yang minta maaf. Budi akak gitu, ingat tu pukul 10. Yang ketiga, memahami manhaj. Manhaj adalah landasan ataupun hala tuju perjuangan Islam. Sewajarnya didalami, difahami secara jelas. Sebagaimana jelasnya Islam itu sendiri, kita kena faham. Semuanya Islam, jelasnya Islam, kita kena faham manhaj perjuangannya. Secara organisasinya, setelah kita baca satu firman Allah, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dalam surah Al-Jasiyah. Kemudian kami telah jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas syariat ini, kamu kena ikut syariat ini. Jangan kamu ikut jejak langkah orang-orang yang tidak mengerti. Baik, secara organisasinya, jemaah kita ni ada perlembagaan dan dipimpin dengan satu konsep kepimpinan ulama dan berteraskan majlis syura ulama. Daripada situ kita telah menggariskan polisi dan manhaj perjuangan ini, dan kita telah menurunkan kepada semua peringkat parti kita, jemaah kita, pusat, negeri, kawasan dan cawangan dipandu. Maka ianya mestilah dipahami dan dihayati. Pengamatan saya yang saudara, masih lama lagi hak keliru dan hak kabur. Dia tak tahu, antaranya sebagai contoh, keadaan kita berdepan dengan musuh muajahah silmiah ataupun muajahah bisilmi. Apa yang kita ambil ni, pendekatan bertempur tapi secara aman. Berdepan dengan musuh tapi secara aman. Ada lagi orang tak faham. Oh, dia kata pendekatan kita tidak syar'i. Masuk pilihan raya tak syar'i. Sebab apabila kita ambil kaedah muwajahah bisilmi, kita masuk pilihan raya. Apabila kita masuk pilihan raya, maknanya kita terlibat dengan sistem demokrasi. Oh, dia kata demokrasi daripada barat, tidak daripada Islam. Maka kesimpulannya ialah gerakan PAH tidak syar'i. Saido ni dia serang hebat. Antara yang paling kuat serang Hizbut Tahrir. Dia serang direct, dia kata PAH tak syar'i pasal terlibat dengan pilihan raya. Nabi tak ada pilihan raya. Semalam kalau saudara dengar ceramah tu guru ni Aziz, dia kata pilihan raya tu ada zaman Nabi. Siapa kata tak ada zaman Nabi? Bukan 5 tahun sekali, tiap-tiap minit. Main dengan Tugu ni Aziz.
Silalai tiap-tiap menek. Kering poket kita. Tapi Tok Guru ni Aziz kata, dama Nabi pilihan raya tiap-tiap menek. Iaitu nak pilih. Antara pilihan raya itu mana pilih? Pilihan raya. Pilih. Raya. Raya itu mana besar-besaran. Jadi pilih secara besar-besaran. Macam jalan. Jalan tu kecil. Jalan raya, jalan besar. Nah. Belakang rumah kita nak pergi tandas. Orang tak panggil jalan raya. Masa kek jalan tu. Tapi jalan raya ada lain tiga. Lain dua. Besar raya orang panggil lebuh raya. Bala, bala kecil. Bala raya, bala besar. Bala orang ramai. Hantu, hantu kecil. Hantu raya, hantu besar gitu. Nah. Jadi pilihan. Pilihan tu berlaku hari-hari. Hari ni kita kena pilih tempat kita tu. As-salatu khairum minan naum. Kita kena pilih. Nak pergi surah ke nak tambah tidur? Kena pilih. Pemuda pak, buang kain selimut, pergi selalu. Ha, tu pemuda pak. Betul pilihan dia. Hak tarik kain selimut tu, itu bukan pemuda pak. Dia kemah lagi kain selimut. Wah, masa. Tain sebab-sebab gini, dia bang. Oh, maruh pula ketua bila. Tain-tain gini, dia bang. Dah nak bang, tain mana? Dah masuk subuh masa tu. Ha, ni nyakit. Jadi, saudara, kita milih tu memang tiap-tiap minit. Kita kena pilih antara halal dan haram, hak dan batil. Pilihan raya nak pilih pemimpin. Ini nak pilih pemimpin, memang kita diajar oleh Nabi. Diajar oleh Al-Quran. Khairan man istajartal qawiyul amin. Antara orang yang kamu nak beri elau, nak beri upah, nak beri gaji, nak suruh pegang tanggungjawab, nak pegang amanah, nak pegang urusan, ialah orang yang ada dua sifat, qawi dan amin. Quran aja kita pilih. Cuma dia tak sebutlah intikhabat ataupun pilihan raya umum dalam Quran, tak ada lah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menyertai pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil kalau ada kematian. Dia dah sebut gitu. Ah, maknanya fahamlah pilihan raya nak pilih pemimpin. Jangan nak pemimpin yang kufur kepada Allah, pemimpin yang derhaka kepada Allah, pemimpin yang lama syariat Allah, pemimpin yang menyeleweng, pemimpin yang khianat untuk diberi amanah. Sebab itu akan menjadikan negara kita hancur, peradaban kita hancur. Kata gua dari sebut dalam ucapan perasmian dia kalau tak silap saya. Ataupun, saya tak ingat disebut mana. Kata banyak. Tak ada lah. Sejarah lah. Beruntung lah kita orang muda. Pemuda-pemuda. Pas zaman saya sebelum-sebelum ni tak ada yang gitu. 4 jam setengah. Tok Guru jadi 4 jam setengah. Talaki tafsir surah Al-Hujurat dengan kita. Sapa kota. Khotam. Bukan khotam. Khotam. Sapa khotam. Hei. Baca sendiri. 4 tahun tak habis lagi. Tapi dalam masa 4 jam setengah. Dipimpin oleh ulama. Merabi. Mursyid. Tahniahlah. Pada diri saya sendiri. Dan juga pada saudara-saudara semua. Sebab ni bukan pertama saya khotam. Tafsir Al-Hujurat dengan Tok Guru jadi. Saya tanya Tok Guru semalam. Hak Tok Guru khatam satu surah Al-Hujurat tu 4 jam setengah. 4 jam setengah ke dia kata? Oh 4 jam setengah. Dua surah. 4 jam setengah. Tu tak campur dengan ucapan perasmian lagi. Di kat dengan 6 jam. Saya tanya dia. Hak bagi 4 jam setengah tu kira tauliah, kira ijazah lah kepada pemuda. Hak lah. Jawab lalu, ha lah. Maknanya, boleh balik mengajar? Boleh balik mengajar. Boleh balik mengajar. Tapi hak mengajar tak penting. Hak paling penting sekali, balik beramal. Satu surah yang cukup berharga, kita dapat. Kemudian tinggal lagi kita balik, kita terjemah dalam perjuangan kita. Saudara, ini satu kemanisan dan satu peluang yang telah dibuka oleh Allah kepada kita. Bukan senang nak dapat peluang. Jadi saya harap pemuda-pemuda sekalian kena faham bahawa itulah
yang kita hasrat dan kita objektifkan dalam pertemuan kita, dalam ijtima' kita. Habislah 10 minit. Saya faham kita banyak lagi program lain. Saya ni ada lagi nak sebut ni. Dia 5, baru 2. Baru 3. 2 lagi tu, kita sambung di Pulau Melaka tahun depan. 1, 2 dan 3 Oktober. Doa kita panjang umur, kita ketemu lagi dalam ijtima' tarbawi akan datang insya-Allah. Kawan-kawan kita hok terpaksa balik. Terpaksa balik. Yang pertama balik tugas di Gombak. Hari ini rumah terbuka pas pusat. Kawan-kawan kita hok kerja Terengganu, Kelantan dan Kedah. Hari ini kerja terpaksa balik. Majoriti mereka, ketua rombongan mereka menghantar SMS kepada saya, minta disampaikan salam kepada semua, salam perjuangan, mohon maaf banyak-banyak tak dapat terus sampai ke akhir, sampai ke penutup. Tetapi mereka melahirkan rasa terharu, rasa sebab meninggalkan Rusida. Tak sempat nak mengakhiri ijtima' ini bersama dengan kita, namun kita faham mereka juga terpaksa meninggalkan majlis. Hak dia lah. Hak ada ni, jangan buat tinggal juga. Kita tutup pukul 12.30 nanti. Lama lepas ni siap-siap buku barang. Kes salam lah juga belakang. Pakat kes salam belakang. Kena tinggal siapa sini? Kita akan ditutup majlis ni oleh Fadilatul Syekh Abdul Mas'ud, Ahli Parlimen Ikhwan Muslimin Mesir. Yang semalam dia ceramah tak puas dia kata. Saya kata, dah hak ceramah semalam tu mukaddimah sugra. Hak sungguhnya pukul 12 tengah hari nanti. Oh, beranggut dia. Jadi mungkin nak uiparak hari ni, wallahualam. Kena tunggu lah, sama-sama dengar lah. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan pemuda-pemuda yang faham tanggungjawab perjuangan. Tak habis lagi tu, segatung lagi tu. Tapi, tak apalah kita sambung selepas daripada ini kerana jam di tangan saya telah menunjuk tepat pukul 7. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd.